Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal diambil dari buku Dignas Matematika di kelas 9 Kurikulum 2013 halaman 55 mengenai sederhanakan bentuk pangkat, tapi suruh diminta ke bentuk baku atau notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini juga nanti akan diperdalam di sekolah menengah atas di pelajaran fisika ya. Kita buat catatan dahulu ya, notasi ilmiah itu apa atau bentuk baku. Nah, jadi bentuk baku itu atau nama lainnya notasi ilmiah adalah menyatakan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Nah, A nya itu sekecil-kecilnya 1. 1 banget boleh, 1 persis boleh. Tapi nggak boleh lewat dari 10 gitu. 10 nggak boleh, 9 koma. Kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya ini bentuknya ada 2 macam ya. Ada yang bentuknya jadi pangkatnya nanti pangkatnya negatif, ada yang pangkatnya positif. Positif itu berarti yang akarnya besar-besar. Negatif itu yang 0, kira-kira gitu ya. Oke, langsung saja ya. Mengerjakannya bagaimana? Oke, yang A. Nah, ini mengerjakannya pakai sifat bilangan berpangkat. Ini kalau dikali ya, angka kalinya sama angka. Jadi 5 kali 3. Nah, sekarang 10 pangkat dikali dengan 10 pangkat. Nah, sifatnya 10 pangkat, kalau bilangan berpangkat ya, 10 pangkat 2, 10 pangkat 2. Pangkatnya dijumlah. Jadi bukan 10 kali 10, 100. Bukan begitu. Bilangan berpangkatnya tapi masih sama ya. Kalau 10, 10, lalu pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi dikurang. Nah, ini soal ini ABC dijumlah semua nih nanti pangkatnya. Sampai sini ini biasa 15 kali 10 pangkat 4. Nah, sampai sini ini nih 15-nya nih nggak mau kayak gini. Maunya bentuk baku di antara 1 sampai 10. Oh, 15 berarti mesti dipecah jadi 1,5. Tapi masa kita 15 mengganti jadi 1,5? Sebenarnya 1,5 kali 10, betul nggak? Ya, 1,5 kali 10 kan jadi 15. Nah, sekarang ini ketemu ini lagi. Ini kok nggak ada pangkat? Oh, kalau nggak ada pangkat itu berarti pangkat 1. Nah, sekarang 1,5 sudah bagus seperti ini. 10 pangkatnya ya, 1 tambah 4. Kalau bilangan berpangkat kali bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah, 1 tambah 4, 5. Selesai? Bagaimana? Lanjut ya. Oke, yang kedua. Ini sebenarnya seperti biasa, 7,2 kalinya sama 4, karena angka sama angka. 10 pangkatnya, 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 5, dijumlah min 3 tambah 5 pangkatnya ya. Ini kalau dikaliin, 2 kali 4, 8. 28,8 kali 10 pangkat, min 3 tambah 5, 2. Nah, sampai sini, ini depannya nih A-nya ya. Ini masih salah. 28,8. Kegedean, maunya antara 1 sampai 10 saja. Oke, dibikin-bikin aja 2,88. Tapi kali 10 pangkat 1 ya. Kali 10, jadi 28. Gitu ya, jadi yang ini diubah seperti tadi. Ini diubah jadi gini. Nah, 10 pangkat 2-nya ditulis saja. 10 pangkat 2. Nah, sekarang 2,88 sudah rapi. 10 pangkatnya, pangkatnya di jumlah 1 tambah 2, 3. Selesai. Yang C. Oh, yang C ini 5,25, nggak ada pengalinya. Berarti tinggal 10 pangkatnya. 6 tambah min 12. 5,25, 10 pangkat, 6 tambah min 12, min 6. Selesai. Nggak apa-apa. Pangkatnya negatif, nggak apa-apa. Ya, yang penting ini ya. A-nya ini ya, mesti betul dari 1 boleh tapi nggak boleh lewat 10. Yang ini bagaimana ini? Oh, ini ngejainnya ya 1,25 angka bagi sama angka. Nah, kalau bilang berpangkat dibagi pangkatnya dikurang. Nah, ini kalau dikerjain ya 1,25 dibagi 5 itu jawabannya 0,25 kali 10 pangkat ini 10 pangkat 10. Oke. Nah, ini 0,25 belum benar. Maunya 1 lebih atau 1 pas. 0,25 itu sebenarnya gini, 2,5 tapi 10 pangkat min 1. Bagaimana? Nah, jadi si komanya mau maju ke sini 1.
tapi jadinya sepuluhnya pangkat min. Kalau yang tadi ini dari kanan tuh besar-besar mau maju ke depan, 10 pangkatnya plus. Gitu ya. Cara lain sebenarnya gini. Ini tuh sebenarnya 2,5 dibagi 10. Nah, gitu. Maju 1 tapi ini caranya dibagi 10. Lalu 10-nya jadi naik ke atas. Jadi 2,5 10 pangkat min 1. Nah, cara lain seperti itu. Bebas mau pakai caranya geser-geser ke kanan min. Komanya harus sampai antara 1 sampai 10 itu. Tuh ya, ini cara lain begitu. Nah, sampai sini dirapikan jadinya 2,5 bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat. Pangkatnya dijumlah. Min 1 tambah 10 9. Selesai. Yang E. Yang ini ya. Nah, ini seperti biasa 1,6 dibagi 2. 10 pangkatnya pangkatnya dikurang. Min 3 dikurang 4. Oh, ini hati-hati ya. Min 3 dikurang 4. Ini kalau dibagi 0,8 nih. 10 pangkat min 7. Nah, ini belum boleh nih. Ya. Maunya antara 1 sampai 10. Ini sebenarnya 8 kali 10 pangkat min 1. Jadi ngegeser 1 ke kanan jadi 10 pangkat min. Kalau mau pakai cara tadi, berarti ini tuh sebenarnya 8 plus 10. Lalu 8-nya tulis, 10-nya naik ke atas, 10 pangkat min 1. Jadi kalau ada di bawah, naik ke atas jadi min pangkatnya. Yang ini sekarang, 10 pangkat min 7. Nah, 9 pangkat dikali 9 pangkat. Pangkatnya di jumlah. 10 pangkat min 1 tambah min 7, min 8. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.